Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
لا إله إلا الله يا فضل المجيد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت هذا مقرنا إليك كامل وقمنا من قلب رأسان كامل يا الله dan tidak hidup kata ampunanmu bertanya kepada belah kasihmu turunkanlah Tuhan rahmat atas kami ya Allah turunkanlah negeri kami dengan hujan yang deras kasihlah tanah kami agar dengan subur kami menemukan tanaman-tanaman ya Allah kuasa langit dan bumi ya Allah kuasa bagi kami untuk menolak kesalahanmu ya Allah ya Allah kemampuan bagi kami untuk mengangkat kesalahan darimu kemiskinan menjadi kesejahteraan. Ya Allah, usahlah kondisi kami pada saat ini menjadi lebih baik bagi kami sekarang dan masa nanti. Gantilah beberapa kami menjadi bahagia dan karunia karahmatmu. Berikanlah kami pakaian untuk menutup aib dan kesalahan kami. Tunjukilah kami kepada jalan yang lebih terang agar kami dapat meninggalkan sikap angkuh dan takabur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sihono, Kepala MSD Warga Tenggara. Ini agenda apa ini Pak? Ini agenda surat izin kok dalam rangka memohon hujan yang ada di SD Muhammadiyah Tenggara. Ada berapa pesertanya ini? Ini ada semua siswa dan guru karyawan. Kalau siswa itu 605, guru karyawannya 42. Ini ide Pak Kepala Sekolah atau guru-guru? Ini inisiatif dari teman-teman dan juga program sekolah. Ketika ada sesuatu berkenaan dengan bencana musibah ataupun kekeringan, terus secara rutin kita tiap tahun mengadakan kegiatan. Adanya sholat isi ini apa harapannya? Harapannya karena kemarau panjang yang khususnya di Klaten yang sampai saat ini masih terjadi, harapan kita memohon kepada Allah agar segera memberikan hujan di Klaten ini. Oke, terima kasih. Hari ini adalah hari Sumpah Pemuda juga ya, 28 Oktober 2020. Apa pesannya buat pemuda, Pak Sihono? Untuk para pemuda, sekarang dengan kemerdekaan yang sudah diraih ini dan Sumpah Pemuda yang sudah 91 tahun yang lalu, itu para pemuda tetaplah berkarya untuk negeri ini, bersatu untuk maju, dan akhirnya membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Semangat ya. Semangat. Kabar ini ya. Kabar ini.
pemirsa Jatuh Kabar ini kita menonton di SD Muhammadiyah Tonggalan ya. Ini agenda Sisko ya. Mudah-mudahan doa harapan guru siswa di SD Muhammadiyah Tonggalan terwujud ya. Minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetap semangat di negeri ya. Merdeka.